Pentas teater sejarah masuknya Islam di Tanah Luwu oleh komunitas GP Palasendaya dan Defile Kafilah 11 kecamatan mewarnai pembukaan Musabakah Tilawatil Quran ke-8 tingkat Kabupaten Luwu Timur tahun 2020. Kegiatan ini dibuka Bupati Luwu Timur Haji Muhammad Torik Husler di lapangan Sirioryo, Kecamatan Towuti, Rabu 19 Februari 2020 malam. Ketua Panitia MTQ Dohri Asari dalam laporannya mengatakan kegiatan Lomba MTQ ini akan berlangsung selama 6 hari dari 19 hingga 24 Februari 2020 dengan jumlah peserta lomba sebanyak 456 orang dari 8 cabang lomba dan 23 golongan masing-masing putra dan putri. Sementara jumlah ofisial dan supporter sebanyak 1.713 orang sehingga total keseluruhan 2.169 orang. Sulfi Suwardi, Warta Lutim, Luwu Timur.